Wajah Malam adalah film Indonesia yang produksi tak yang diproduksi tahun 1954 dengan sutradara Usman Ismail, penulis Asrul Sani, pemeran H.N. Alcaf, Neti Herawati, distributor Perfini Persari, durasi 101 menit, negara Indonesia, bahasa film bisu. Kekan yang didapat Festival Film Indonesia 1955 yaitu pemeran wanita terbaik jatuh pada Dahlia, pemeran pria terbaik jatuh pada A.N. Ancaf, pemeran pendukung pria terbaik jatuh pada Bambang Hermanto. Film ini menceritakan kisah ketika Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Pada masa itu, tentara masih berusaha menguasai keadaan dan menyelenggarakan jam malam di kota Bandung. Pada saat itu, Iskandar diperankan oleh A.N. Alca memutuskan untuk meninggalkan dinas ketentaraan dan memulai kehidupan baru sebagai penduduk sipil dengan meminta pertolongan kekasihnya yang bernama Norma, diperankan oleh Neti Herawati beserta keluarganya. Akan tetapi ketika ia berusaha mengontrak mantan kawannya dari dinas ketentaraan untuk mencari pekerjaan, dia baru mengetahui bahwa produk korupsi telah merajalela dengan mengatasnamakan perjuangan mereka. Iskandar kebetulan bertemu dengan temannya Puja yang telah beralih profesi menjadi seorang germo, juga mantan atasannya Gunawan yang telah menjadi seorang kontraktor perusahaan yang selalu melakukan korupsi dalam setiap pekerjaannya. Melihat hal itu, Iskandar marah bukan main sehingga ia menyekap Gunawan sebagai seorang tawanan. Pada saat itu, ia memaksa Gunawan untuk mengakui kesalahannya akan korupsi yang telah dilakukan, dan Iskandar melihatnya sebagai usaha untuk menegakkan keadilan dan kemurnian perjuangan yang telah mereka raih dengan susah payah. Gunawan menolak mengaku dan tidak menganggapi ancaman Iskandar dengan serius. Walaupun Iskandar telah mendorongnya dengan senapan, saking kesalnya Iskandar menekan pelatuk senapan tersebut sehingga Gunawan tewas tertembak. Terkejut oleh tindakannya sendiri, Iskandar bingung dan lupa akan jam malam yang telah ditetapkan, dan keluyuran kembali ke rumah Norma dalam keadaan linglung. Akibatnya dia tertembak oleh pasukan jaga malam dan meninggal di depan pintu rumah Norma. Film ini meraih penghargaan bersama sebagai film terbaik FFI tahun 1955 seperti yang disebutkan tadi, bersama dengan film Termina. A.N. Ancaf juga berhasil terpilih sebagai aktor terbaik dalam ajang yang sama. Film ini kembali diputar pada tanggal 18 Juni 2012 setelah melalui proses restorasi di Laboratorium Elmagine Ritrovata Bologna, Italia, dan bekerja sama dengan National Museum of Singapore dan World Cinema Foundation. Proses ini berlangsung antara Agustus 2011 sampai beberapa bulan sebelum premier pada tahun 2012. Film ini juga diputar pada pembukaan subfestival
jenis klasik dalam ajang festival The Cannes 2012 di Cannes, Prancis.